Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabitna indal mawti bila ilaha illallah. Rabbi ishrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Dalam keadaan hari ini kita sihat, alhamdulillah kita ada kelapangan waktu dan kita dapat meneruskan walaupun kita tangguhkan satu hari, tapi alhamdulillah kita dapat teruskan kelas kita, siri renungan Asmaul Husna. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tiga nama Allah SWT yang saling berkaitan dan duduk dalam satu domain yang sama. So, kita akan bincangkan nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga Ar-Ra'uf. Okay, ini tiga nama yang sangat berkait rapat dengan sifat kasih sayang, belas kasihan, pengasih, penyayangnya Allah SWT. Dan kalau kita boleh mulakan dengan merenung seketika, kalau kita tanya apa pentingnya kita mengenal Allah SWT sebagai Tuhan yang Rahman, yang Rahim, yang Ra'uf, yang melimpah kasih sayangnya ini, sebab kita sedang berada di satu zaman yang kalau kita lihat ramai orang menderita satu perasaan yang kita sebut tidak rasa disayangi, tidak rasa dikasihi, tidak rasa dihargai. Dan itu bermula sejak kanak-kanak lagi. Ramai kanak-kanak hari ini yang membesar rasa unloved, not loved, tidak dikasihi, tidak disayangi. Ada banyak sebab, mungkin kesibukan ibu bapa bekerja ataupun perkembangan teknologi yang banyak mencuri masa menyebabkan kita tidak lagi meluangkan masa yang berkualiti, dan kita juga tidak banyak membina hubungan ataupun komunikasi yang berkualiti, yang meaningful, yang bermakna. Dan bukan hanya dalam konteks keluarga, juga dalam konteks bersama rakan-rakan dan juga mungkin dengan guru pun. Ada beberapa pengalaman saya sendiri bila berjumpa dengan, misalnya baru-baru ini saya ada berkongsi dengan beberapa kumpulan anak-anak muda, dan salah seorang yang hadir itu adalah yang bekerja di sekolah pemulihan akhlak. Dan bila kita cerita tentang Nabi SAW, dan dia bangkit bertanya soalan, dia kata, saya bekerja di sekolah pemulihan akhlak, tetapi saya rasa, saya fikir cara yang terbaik untuk kita tangani ataupun menyantuni anak-anak yang berada di dalam tahanan ataupun rehab pusat pemulihan akhlak ini adalah dengan mempamerkan dan juga menghubungkan jalinan kasih sayang. Sebab kebanyakan mereka sebenarnya datang daripada latar belakang keluarga yang mereka membesar dalam keadaan mereka rasa mereka tak dapat kasih sayang. Dan itu mendorong mereka terlibat dan terpengaruh dengan kawan dan lakukan benda-benda yang melanggar undang-undang, yang tidak baik, yang kita sebut nakal ataupun melampaui batas. Tapi bila mereka pergi ke pusat pemulihan akhlak, yang menjadi kebimbangan kita, dan saya fikir ini masalah yang bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan kebetulan pagi tadi pun bila saya buka Instagram, berita pertama yang saya nampak itu adalah apa yang dikongsikan oleh Al Jazeera, apabila seorang selebriti ternama, nama dia Paris Hilton, kalau pernah lalu kat jalan nampak Hotel Hilton tu, dia adalah anak kepada pengasas tu lah, rangkaian hotel dan developer yang sangat terkenal di dunia. Dan dia menceritakan pengalaman dia berada di dalam pusat tahanan pemulihan akhlak. Dan dia cerita bagaimana dia telah di abuse, disakiti, dan bagaimana dikurung, dimaki hamun. Dan bila kita tanya kepada pengalaman kawan-kawan yang bekerja sebagai kita panggil apa, macam guru, macam warden di tempat-tempat sini, mereka memang diberikan taklimat tak boleh tunjukkan rasa kasih dan sayang sebab takut nanti dipijak kepala. Okay? So mereka tegas, mereka basically macam dalam tentera lah, dalam regiment. So menyebabkan budak-budak yang datang daripada rumah yang tidak ada kasih sayang,
pergi ke satu tempat yang dikumpulkan remaja-remaja yang bermasalah ini, dan di situ juga mereka tidak mendapat kasih sayang dan mereka malah ditekan dan dibuli dengan teruk. Saya sendiri pernah ada satu peluang bercakap bagi tazkirah dan duduk bersama dengan pemuda-pemuda lelaki yang baru je dilepaskan daripada tahanan penjara. Mereka ni tahanan juvana di bawah usia 18 tahun ataupun kebanyakannya budak sekolah. Kadang-kadang kes curi motor, kadang kes rogol statutory. Saya tak kata itu semua tidak salah. Ia salah. Tapi cara kita nak handle tu mestilah dengan kasih sayang. Sebab mereka, kalau saya tanya bersembang dengan mereka, sebelum saya mulakan sesi itu, saya diberikan gambaran bagaimana kehidupan di dalam tahanan ataupun sekolah pemulihan ini. Hari pertama masuk dah kena bully dah. Ada yang sahabat ni cerita, budak-budak junior yang masuk ni kena beratur di kantin, senior yang nak pergi ambil makanan akan tampar setiap seorang sebelum pergi ambil makanan. Dan itu dilakukan untuk break the spirit, untuk menjadikan mereka jatuh rasa semangat, sebab lepas tu senang nak dengar arahan, senang nak dikawal. So itu menyebabkan apa? Daripada kita harap mereka akan berubah, mereka tidak akan berubah. Mana ada orang berubah dengan ditekan, diseksa, dibuli, dipukul, dimaki hamun dan sebagainya. Demikian, tidak. Jadi guru-guru ni pun sebut, warden-warden ini sebut, budak-budak ni masuk sini lepas 2 tahun, bila keluar jadi sama je, bahkan lebih teruk, sebab mereka join rangkaian remaja-remaja yang bermasalah daripada seluruh negara dan duduk di situ, dan kebanyakannya tidak diziarahi oleh keluarga. Memang keluarga tak tunjukkan pun sama sekali kasih ataupun sayang ataupun concern kebanyakannya, dan asalnya pun mereka datang daripada keluarga yang demikian. Dan saya juga dalam pengalaman buat research berkaitan dengan child marriage di Malaysia, perkahwinan kanak-kanak di Malaysia, bila kita jumpa kebanyakan kawan-kawan kita yang berkahwin di bawah umur, kalau perempuan bawah 16, kalau lelaki bawah 18, kebanyakannya, vast majority, hampir 90% lebih adalah disebabkan masalah seksual, terlanjur dan sebagainya. Dan bila kita tengok, kebanyakannya datang daripada keluarga yang broken families, yang tidak ada dapat kasih sayang dan sebagainya. So bila kita tengok, sebenarnya kita sedang melihat dunia sedang suffering daripada kesan tidak adanya kasih sayang. Ditambah pula, apabila kita pergi kepada agama, dan ini juga apa yang disebut oleh Profesor Dr. Hamka. Hamka menyebut di dalam salah satu bukunya, dia kata banyak doktrin agama ni, apabila berbicara tentang penyembahan Tuhan, dia menggambarkan tu Tuhan tu sangat garang. Tuhan ni sangat menakutkan dan sentiasa dahagakan darah dan daging. Begitu gambaran dan sebagainya. Kalau kita lihat di meja-meja ceramah juga, apabila berbicara tentang salat atau apa saja yang berkaitan dengan agama, seolah-olah yang dikedepankan atau yang didahulukan itu adalah bicara tentang beratnya azab Allah, betapa ngerinya neraka dan sebagainya. Saya ada pengalaman ada pergi buat program dengan kanak-kanak miskin di satu kawasan ni, dan saya dengan rakan-rakan ni waktu tu nak ajar cara solat pada budak-budak sekolah rendah ni. Mereka di rumah tak pernah pun solat dan tak pernah tengok ibu bapa mereka solat. Jadi kawan ni duk pergi cakap, kalau tak solat ni nanti Allah akan campak dalam neraka, nak jatuh sampai ke dasar neraka tu berapa ribu tahun makan masa. Saya kata kat dia, Allah, dia tu dah lah mungkin banyak masalah kena marah, mak ayah dia tak sempat nak tunjukkan kasih sayang kat dia. Datang kepada nak belajar agama, kita masih lagi pamerkan atau mulakan perbicaraan tentang agama ni, kita perkenalkan Tuhan tu Tuhan yang garang, Tuhan yang sentiasa nak menghukum. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sepanjang kita masuk kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, kalau kita faham ni, kita belajar ni, kita akan tanggalkan dan tinggalkan terus kefahaman dan kepercayaan bahawa Tuhan ni seolah-olah kehausan darah dan daging, seolah-olah tak sabar-sabar nak azab hamba-hambanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tanya dalam Quran, apa Allah nak dapat daripada mengazab kamu? Allah tidak ada interest, Allah tidak ada keinginan. Dan Allah turunkan Al-Quran, hantarkan Nabi, semua itu adalah untuk menunjukkan kasih sayang. Tetapi somehow berbeza apa yang dipamerkan oleh sebahagian orang yang sepatutnya mempamerkan agama itu dengan benar. Sebab tu kita mulai hari ini, bila kita mendalami Asmaul Husna, kita mengubah paradigm kita. Kita mula melihat Tuhan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Ia ada bahagian yang melibatkan ancaman, tapi kita kena lihat ancaman dan siksaan itu pun dalam kerangka rahmat. Sebab
Allah bukan azab. Allah bagi tahu kalau kamu tak buat, kamu akan diazab. So Allah suruh kita berubah, jangan lakukan benda yang Allah bagi tahu siap-siap supaya jangan terjerumus, sebab Allah sayang kepada setiap seorang hamba-Nya. So bila kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga Ar-Rauf. Ar-Rahman adalah nama Allah yang sangat besar, nilai agung dan sangat tinggi, sehingga apabila dalam Quran Allah kata dalam satu ayat Quran surah Al-Isra surah nombor 17 ayat nombor 110, Allah kata apa? Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Allah kata serulah nama Allah ataupun nama Ar-Rahman. Seolah-olah Allah dan Ar-Rahman itu interchangeable. Ar-Rahman itu Allah, Allah itu Ar-Rahman. Itulah definition. Dan ada penulis buku yang berkenaan Asmaul Husna ni tulis, Allah perkenalkan dirinya di dalam Al-Quran dengan Ar-Rahman terlebih dahulu. Kita lihat minggu lepas kita bicara tentang Ar-Rabb. Bagaimana Rabbun ini adalah foundation kepada hubungan. Dia adalah asas kepada hubungan. Tuhan maha mengatur, maha mengasihani, maha menjaga segala urusan hamba-hambanya. Dengan kita ni hamba. So kita tunduk. So bila kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kita diperkenalkan terlebih dahulu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sebut segala puji dan syukur kepada Rabbun, iaitu yang mengatur, mentadbir segala urusan seluruh alam. Dia adalah Rabb kepada seluruh alam. Dan mungkin satu orang tu baca dan dia terfikir, bila dia itu adalah tuan dan kita ini hamba, mesti dia garang dan kejam. Sebab itu gambaran kita melihat bagaimana hubungan hamba dengan tuan di dunia. Tapi ayat seterusnya terus Allah bagi tahu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang Allah nak kita kenal dulu. Sehingga kalau dalam buku, salah satu buku yang kita rujuk ni, buku yang ditulis oleh Ustazah Dr. Jinan Yusof ni, dia kata bayangkan kita ada satu kesempatan yang singkat untuk perkenalkan diri kita kepada satu orang. Mungkin kita naik kapal terbang, kita duduk sebelah dengan dia, dia first time kenal dan dia baru tahu tentang Islam. Apakah that introduction yang kita nak bagi? So Allah introduce dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah the first introduction. So tak sepatutnya kita mulakan introduction selain daripada ini apabila kita memperkenalkan manusia kepada Tuhan yang menciptakannya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan bila kita go deeper dan kita lihat apakah yang terkandung di dalam maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan rasa betapa kerdilnya kita ini. Sebelum tu kalau kita lihat, Ar-Rahman dalam Quran disebut 57 kali dan Ar-Rahim lebih 90 kali disebut dalam Al-Quran. Hampir semua surah kecuali surah At-Taubah semua bermula dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita lihat di sini, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim bermula ataupun berasaskan daripada kata Ra Ha Mim. Rahim, Ra Ha Mim. Dan sebelum kita pergi deeper apakah di sebalik maksud Ra Ha Mim tu, dia di dalam konteks ini dia mengambil wazan. Wazan ni perbicaraan dalam bahasa Arab lah. Dia dipanggil timbangan. Dia ada pattern. Huruf dalam perkataan-perkataan bahasa Arab ni, dia ada pattern dia. So pattern yang berbeza akan membawa angle makna yang berbeza. Contoh, Rahman adalah satu pattern yang apabila dia berakhir dengan alif nun, dia memberikan makna daripada tiga angle. Okay, so kita lihat Rahman ni apa? Yang maha pengasih. Sebab dia datang daripada perkataan Rahamim itu, nanti kita go deeper seperti kita sebut tadi. Tapi sebelum kita pergi deeper, kita faham dulu. Dia satu, yang pertama Rahamim itu apabila ditambah dengan alif nun jadi Rahman, dia sempurna dan ekstrim. So kasih sayang Allah sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Dan dia tahap maksimum. Dia extreme. Extremely loving. Extremely caring. Sangat-sangat mengasihani to the max. Yang kedua, yang tadi apa pertama? Dia sempurna dan dia extreme. Yang kedua, dia bersifat sekarang. Dia bukan Allah Ar-Rahman dulu atau Allah Ar-Rahman masa depan. Tak, Allah sayang kepada kita
pada saat ketika ini. Sewaktu kita sedang bercakap ini, Allah sedang mengasihi dan menyayangi kita. Dan apabila kita sedang berdepan dengan masalah, pada ketika kita rasa kita tidak disayangi, dan selalunya hamba-hamba ni, terutamanya kita, diri saya pun termasuk, bila kita sedang menghadapi masalah yang kita rasa berat, dan kita rasa kawan-kawan lain yang kita sangka mungkin dia pun tak adalah solat lima waktu, jaga macam aku, tapi dia hidup nampak senang, aku nampak hidup susah. Aku hilang kerja, dia tak hilang kerja. Dia senang jumpa jodoh, aku tak jumpa-jumpa jodoh. Aku rasa Allah tak sayang aku. Aku rasa kalau Allah penyayang, mana dia sekarang? Kita tak sedar bahawa pada ketika itu pun, setiap saat kita sedang melalui kehidupan ini, Allah sedang sayang kepada setiap seorang hamba-Nya. Yang ketiga, yang ini yang sikit scary. Sebab dia tidak bersifat permanent. Dia tidak kekal selama-lamanya. Rahman, kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu ini, dia tidak kekal selama-lamanya. Sebab itulah bila kita lihat, kenapa Allah tak sebut Bismillahirrahman sahaja, tetapi ada Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim pula, walaupun daripada root word yang sama, Rahamim, pattern dia yang ada Ya Mim tu, Rahim ada additional Ya tambahan itu, membawa erti kekal, berlanjutan. Yang mana para ulama bincang, apa beza Rahman dan Rahim? Rahman ini meliputi seluruh makhluknya, dia wasi'ah, dia liputi kafir yang syirik, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua menikmati kasih sayang Allah dalam bentuk Rahman. Tetapi apabila pergi ke akhirat, hanya orang-orang mukmin yang beriman dan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan dapat enjoy Ar-Rahim, kasih sayang yang lebih mendalam, yang lebih targeted, tertumpu, yang sampai kepada orang yang ditujukan sepenuhnya, dan ia akan berkekalan. Dia akan berkekalan. So itu tiga angle tadi dalam maksud Ar-Rahman. Dan apabila kita kontras terus dengan Ar-Rahim, bahawa itulah yang disimpan untuk orang yang beriman, Ar-Rahim yang berkekalan buat selamanya. Nanti kita akan lihat ayat Quran yang sebenarnya. Kalau kita boleh lihat sekarang pun, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-43, Allah kata apa? وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَالْمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّرِ. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dan Allah itu sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Cuma bahasa Melayu ni, kita bila terjemah, dia macam sama je. Rahmat, kasih, sayang sama. Tapi dalam pattern bahasa Arab ni, bila di-associate dengan mukminin, dia adalah rahimah, yang akan berlanjutan, yang mendalam kasih sayangnya. Okay? Dan itu tadi Rahman. Kita tahu dah maksud Rahamim. Dan kita juga dah faham sikit tentang Ar-Rahim. Dan kita nak tengok Ar-Ra'uf. Sebelum kita pergi, macam mana nak faham dalam konteks kehidupan hari ini, apakah di sebalik Ar-Rahim itu. So yang ketiga, Ar-Ra'uf. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf ini special sebab dia adalah bukan daripada kata akar yang sama. Dia daripada Ra, Hamzah, Fa. Ra, Hamzah, Fa, yang membawa erti kasih sayang yang melimpah ruah. Sebahagian ulama kata dia adalah another level khusus untuk orang yang beriman. Dia akan mendapat ra'fah, dia akan mendapat kasih sayang Allah yang melimpah ruah. Dan untuk mudah faham, apa beza? Macam sama je kasih sayang kan. Yang ini pun melimpah, yang ini pun melimpah. Ada satu penjelasan ulama yang saya kira sangat mudah difahami, dan apabila kita tengok contoh ni, insyaAllah kita akan nampak. Bila Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bila Allah Subhanahu Wa Taala meliputi hidup kita dengan Rahman, dia tidak semestinya kita akan sentiasa hidup senang. Ada ketikanya Allah letakkan kita dalam keadaan yang derita, perit. Kita rasa macam ini bukan rahmat, tetapi ia rahmat. Kita tak sedar. Contohnya, bila mak ayah tengok anak dia demam,
panas, dia nak anak dia sembuh, dia rasa sangat sayang, dia rahim, dia rahman dan rahim kepada anak dia, dan dia bagi ubat. Dan waktu bagi ubat tu, anak tu meronta-ronta. Siapa ada anak kecil mungkin ada pengalaman, seorang ayah dia kena pegang, dia meronta-ronta, terjerit kan, terpekik. Yang maknya pula kena masukkan picagari tu, kena kena masukkan ubat, dan dia akan muntahkan balik, dan kita kena tadah ubat tu, masukkan balik sampai terkeluar daripada hidung. Nampak derita, tak nampak langsung, itu satu perbuatan yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi ia dilakukan dengan kasih sayang sebab nak anak tu sembuh. Kan ada waktu kita hantar baby pergi cucuk, dan itu menyakiti baby kan, tapi kita lakukan sebab di sebalik itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, perasaan kasih sayang. So dia dalam bentuk yang menyakitkan pun dia boleh berlaku, dan kita mungkin tak sedar. Dan sebenarnya bila kita lihat balik banyak penderitaan yang pernah kita lalu, dan kita mula lihat ke belakang hari ini, kita connect the dots backward, kita sambung balik titik-titik kehidupan ni, kita akan nampak, aku nampak di mana Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ketika aku melalui kesukaran. Waktu itu kita tak nampak. Waktu kita dah sembuh, kita akan nampak. Waktu kita dah dapat nampak hikmahnya sedikit, kita dah mula sedar betapa Allah itu penuh dengan rahmat. Berbeza dengan Ar-Ra'uf tadi, Ra'fa adalah perbuatannya tidak ada dalam bentuk yang menyakitkan. Contoh ibu dan ayah, ataupun khususnya ibu lah, nanti kita akan lihat. Memang Rahman ini dan Rahim ni, dia sangat berkaitan dengan ibu kalau dalam kehidupan di dunia ni. Seorang ibu yang menyiapkan anaknya untuk tidur, mungkin pada waktu sejuk, dia pakaikan sarung tangan, sarung kaki, pakaikan selimut, kan? Siapkan katil dia supaya anak tu hidup selesa, tidur malam tu nyenyak. Itu rauf. Itu sifat ra'fah. Yang mana tidak ada apa-apa yang menyakitkan, tetapi dia seolah-olah memanjakan, menjaga sehabis baik. Sama jugalah macam apabila kita lihat, bila kita sakit waktu kecil dulu, disebabkan ra'fah. Satu, dia ada rahim, tapi disebabkan ra'fah, ibu sanggup tak tidur waktu malam. Dan untuk memastikan bila kita setiap kali bangun, kita batuk, dia tuamkan kita dengan air sejuk dan sebagainya. Dan itu semua datang daripada perasaan melimpah-limpahnya kasih sayang tersebut. Tapi itulah, ramai orang yang tak sedar dan lupa, bila besar dia lawan balik. Dan begitulah ramai kalangan hamba ni, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi, tapi demikianlah ramai yang melakukannya terhadap Allah SWT. Daripada jalan rahim ibu, Allah jaga penuh kasih sayang. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita semua sihat tubuh badan, tapi kita gunakan semua anggota yang Allah bagi percuma ini, mata, telinga, tangan, kaki ini, instead of guna mensyukuri dan berlaku taat kepada Allah, kita lakukan perkara-perkara yang menderhakai Allah. Pun demikian, Allah masih membiarkan. Allah masih memberi rahmat supaya dia boleh makan, dia boleh minum. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba sekali kita buat dosa, Allah terus hentikan nafas, tersekat-sekat. Kan? Bayangkan, sebab Allah Tuhan, dia boleh buat demikian. Tapi Allah tidak lakukan demikian kepada hambanya, kerana di dalam tu juga terkandung sifat Rahman yang sentiasa bagi peluang. Peluang demi peluang demi peluang Allah SWT bagi kepada setiap hambanya. Okay? So, bila kita nak faham nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, dalam konteks kehidupan di dunia, dia tidak ada contoh yang lebih besar melainkan rahim ibu sendiri. Dan bayangkan Allah kata, Ana Ar-Rahman, dan aku menciptakan rahim. Aku Ar-Rahman, aku ciptakan rahim ibu. Ni hadis yang sahih. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Dan aku memberikan nama kepada rahim ibu itu daripada nama aku. Dan Allah SWT sebut ni hadis kudsi. Bila hadis kudsi, Allah berkata, dan Allah kata, siapa yang menyambung hubungan silaturrahim, Allah akan menyambung urusan dia. Siapa yang memutuskan hubungan silaturrahim, Allah akan memutuskan urusan dia. Ini hadis yang kuat dan sahih dinukilkan oleh para ulama hadis. Dan di situ bila kita imagine, nak faham a glimpse ataupun secebis daripada rahmat Allah, kita kena faham daripada aspek rahim seorang ibu. Ibu yang tak kenal pun bayi dan tak pernah lihat pun wajah dia. Hari ni mungkin ada 4D punya scan, tapi literally bukan, kita bukan kenal lagi pun. Kita tak tahu karakter dia, tak tahu
kepribadian dia, tapi seorang ibu sudah pun mencintai dengan cinta yang amat dalam kepada janin yang ada dalam perut dia, dan dia jaga semua aspek supaya tak terlanggar perut dia, tak terlanggar bucu, dia nak tidur pun dia susah. Tapi semakin dia melalui kesusahan demi kesusahan, Quran pun sebut para ibu melalui kurh, kederita, letih, beratnya mengandungkan dan menyusukan, kesusahan demi kesusahan. Tetapi apa yang berlaku hanyalah tambahnya kasih sayang ibu itu kepada anak tu. Bayangkan dah 9 bulan mengandung dengan muntahnya, sebagian orang tu muntah sampai awal-awal sampai akhir hamil, tak boleh berjalan, sakit pinggang, sakit lutut, tidur tak selesa, asyik nak buang air kecil, tiba-tiba baby tendang, tengah-tengah malam bangun kena pergi tandas. Dia melalui semua kesusahan itu, tapi dia excited bila baby nak keluar sebab dia teruja sebab kasih sayang. Itu gambaran. Kan tak logik tu. Orang yang menyakiti kita, kita semakin sayang kepada dia. Tak logik. Orang lelaki mungkin tak boleh faham. Ha, tapi ibu ni, dia ada naluri yang luar biasa. Dan setiap kali Allah ataupun Nabi SAW nak bandingkan dengan rahmat Allah, contoh yang diberikan selalu berkaitan dengan ibu. Okay? Nanti kita akan lihat satu lagi contoh. So, bila lahir pula, ibu hampir kehilangan nyawanya. Kan? 50-50, always. Baby nak lahir, it's 50-50. Kalau zaman dulu selalu berlaku kematian ibu sewaktu bersalin. Hari ini mungkin Alhamdulillah dengan teknologi, dengan bantuan perubatan, dan ada banyak cara dan sebagainya, kita dapat kurangkan ke kadar yang sangat minimum. Tapi dulu kalau tak cukup kelengkapan apa semua, dengan pendarahan dan sebagainya, ibu boleh meninggal. Tapi melalui salah satu, apa kita sebut, perbuatan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia, ialah melahirkan anak. Selepas dia melahirkan, menempuh kesakitan itu, apa yang dilakukan? Yang pertama, dia angkat bayi itu dan dia kucuk, dia peluk, dan terus dia nak susukan. So itu rahim, itu rahman, sayang yang macam tu. Kemudian bila menyusukan pun, ramai orang yang mengalami kesakitan untuk menyusukan bayi itu pun, dia semakin sayang. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita cuba explore rasa macam mana kasih sayang Allah ni. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata, semua kasih sayang yang dinikmati oleh makhluk di atas muka bumi ini, daripada awal kejadian, kita tak tahu bumi ni dah berapa juta tahun, sampailah tiupan sangkakala nanti hari kiamat, selama jutaan tahun ini, kasih sayang yang dinikmati oleh manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, seluruh aspek alam ini, hanyalah satu bahagian daripada 100 bahagian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai ulama sebut, 100 tu pun bukan literal angka 100. 100 tu just nak bagi some figure supaya kita boleh bayangkan betapa banyaknya lagi bahagian rahmat yang mana Allah simpan 99 rahmat lagi untuk hari akhirat. Yang kita enjoy, yang seorang ibu limpahkan, curahkan kasih sayang, seorang ayah curahkan kepada anaknya itu, binatang pun kita tengok. Kalau tuan-tuan, saudara-saudari rajin tengok dokumentari pasal haiwan ke, hampir semua binatang, terutamanya mamalia ni lah, yang menjaga anak dia ni daripada kecil, dia sanggup serahkan nyawa dia lah untuk pertahankan baby dia. Kalau zebra tu dikejar dan dia ada baby, mak zebra tu dia akan lawan lah dengan singa ataupun harimau yang kejar. Dan walaupun dia seekor burung, dia akan berdepanlah dengan serigala ataupun ular yang nak makan telur ataupun bayi dia dalam sarang. Anak burung tu dalam sarang. Itu kekuatan luar biasa yang datang daripada sifat rahim, daripada sifat rahman tadi, kasih sayang yang amat, yang luar biasa. Sehingga satu lagi hadis yang berkaitan dengan ibu, saya rasa ramai pernah dengar, ialah hadis yang berkaitan peperangan, apabila Nabi SAW dalam satu scene duduk dengan para sahabat, melihat seorang ibu yang kehilangan bayi. Kita kalau anak hilang sekejap kat shopping mall pun, kita dah macam nak blackout, tak tahu kat mana dia. Dia mungkin tersalah naik lift ke, terturun escalator ke, oh, dia rasa nak blackout. Ini ibu ni kehilangan anak dalam keadaan perang, dan dia mencari, 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 dia jumpa mana-mana bayi, dia akan susukan bayi tu walaupun bukan anak dia. Dan dia mencarilah anak dia, sehingga dia jumpa anak dia tu, dia peluk, disusukan. Dan Nabi SAW tanya pada para sahabat,
kamu rasa ibu ini akan campakkan anak dia dalam api tak? Sahabat kata, oh, definitely not. Tidak sama sekali. Tak mungkin ibu ini akan campakkan bayinya dalam api. Khususnya dalam konteks kita tengok tu, kasih sayang yang sedang melimpah ruah. Lalu Nabi ambil contoh itu, Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih mengasihi hamba-hambanya daripada wanita ini mengasihi anaknya. Maksudnya kasih sayang ibu setinggi apa pun di dunia, kasih sayang Allah jauh lebih tinggi kepada hamba-hambanya. Dan kalau kita lihat demikian banyaklah, kita boleh ambil contoh. Dan tentu bila kita sebut Ar-Rahman ini adalah tema besar, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan hukum, yang menentukan undang-undang, meletakkan hukum kepada dirinya sendiri, meletakkan peraturan kepada dirinya sendiri. Tidak ada makhluk atau entiti lain yang boleh meletakkan peraturan kepada Allah, melainkan Allah letakkan peraturan untuk dirinya sendiri. Sehingga Allah sebut kataba ala nafsihir rahmah, Allah menulis ke atas dirinya rahmah. That is a default setting yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Sikapnya terhadap hamba-hambanya adalah rahmat terlebih dahulu. Sehingga di arasy Allah yang agung, arasy ini adalah ciptaan yang paling besar dan yang paling berat. Dan setiap kali Allah menyebut tentang Allah bersemayam di atas arasy, Allah akan guna perkataan Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kedudukan yang sangat mulia untuk nama Ar-Rahman ini. Dan bila kita membayangkan singgah sana, kita selalu rasa authority, power, kuasa. Tapi Allah sebut dan Allah menggunakan nama yang menunjukkan kasih sayang yang duduk di atas singgah sana. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. 7 kali dalam Quran, 7-7 kali Allah guna perkataan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tak guna perkataan Allah di atas arasy, tetapi Ar-Rahman. Dan di arasy Allah itu tertulis, sewaktu sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah dah tulis di arasy Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan aku. So sentiasa dia punya formula dia, kasih sayang Allah akan sentiasa mengalahkan, sentiasa lebih besar, lebih banyak berbanding kemarahannya. So dominannya sifat Allah SWT itu adalah Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Dan kalau kita lihat satu hadis Nabi yang menarik sebelum kita pergi pada macam mana kita nak amalkan ataupun nak menghidup dengan nama Allah ini, adalah apabila satu ketika Nabi bersembang dengan para sahabat dan Nabi kata tidak ada siapa pun yang akan masuk ke syurga Allah disebabkan oleh amal soleh dia. Sehingga para sahabat pun agak bingung dan ditanya, walaupun engkau ya Rasulullah, engkau pun tak masuk syurga dengan amal soleh engkau? Nabi SAW kata, walaupun aku, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, melainkan aku diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itulah aku akan masuk ke dalam syurga. Sebab itu satu hadis yang sangat meninggalkan bekas di hati sesiapa pun yang membacanya adalah hadis pelacur tu. Kan, hadis pelacur yang dalam diri dia tu ada rahmat dan Allah begitu menghargai sifat rahmat yang dia ada. Kan, dia kehausan di tengah padang pasir. Dia jumpa satu telaga dan telaga tu kena turun ke bawah baru jumpa air. Dia minum air dan dia kena panjat balik keluar. Bila dia panjat, dia dah keletihan tengah padang pasir dan dia nampak seekor anjing yang kehausan, yang mana kalau biar tu dia akan matilah anjing tu. So dalam keadaan yang desperate macam tu, dia rasa kasihan, dia ada rasa rahmat terhadap anjing. Kita selalu associate anjing dengan perkara yang tidak mulia ataupun as if macam agama ajar kita untuk benci anjing. Ni hadis ni ajar kita dengan menggunakan contoh anjing. Wanita pelacur ini turun balik dan melakukan perkara yang amat susah. Dia kena turun balik, dia kena ambil air dalam kasut dia, dia kena gigit dan kena panjat balik sampai ke atas. Mungkin adalah seteguk dua air yang tinggal dan itu dibagi kepada anjing tu, dan disebabkan dia mempamerkan rahmat kepada anjing, Allah mengampuni semua dosa. Dalam satu riwayat, Allah memberikan dia ganjaran syurga. Sebab rahmat yang dia pamerkan itu, Allah yang rahmat ini
merahmati dia. Sebab tu ada hadis Nabi SAW. Ini kita mula. Macam mana kita nak hidup dengan penuh rahmat? Yang pertama, syarat yang pertama, Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sesungguhnya orang yang mempamerkan sifat rahmah terhadap pasangan, terhadap anak-anak, terhadap binatang, kucing atau apa saja binatang, atau tumbuh-tumbuhan dan alam ini, tak buang sampah dalam sungai, jangan buang sampah dekat laut, rahmatlah dengan ikan-ikan, rahmatlah dengan hidupan di lautan. Kan ada penyu mati sebab straw tersekut, tersangkut dalam kerongkong dia, dan macam-macam kita jumpa. Itu semua tidak ada rahmat. So Allah sebut, Allah kata siapa yang merahmati, dia akan dirahmati oleh Ar-Rahman yang maha mengasihani. Dan Allah kata, dan Nabi SAW kata hadis ni, irhamu man fil ard, rahmatilah siapa yang ada di bumi. Maksudnya siapa saja, orang tua, budak kecil, siapa saja. Yarhamkum man fis sama, kamu akan dirahmati oleh yang berada di langit. So yang pertama kita kena hidupkan, revive balik sifat rahmah. Dan selalunya kita boleh kaitkan dengan rasa empathy, dan rasa kita cuba bayangkan berada di kasut dia dan kita kesihan kepada dia. Kadang-kadang kita pelik tengok sebagai orang dimasuki oleh sifat perkauman ataupun xenophobic dengan pendatang asing. Bila pandemik, bila orang asing susah, kita kata, oh suruh dia balik negara dia, kita tak ada makanan nak bagi kat dia. Kita tak akan bagi bantuan kepada orang kalau dia bukan warga negara. Kalau dia tu ada satu, kita panggil stigma. Kalau dia ni orang daripada sekian-sekian kawasan, kulitnya sekian-sekian warnanya, baunya sekian-sekian, kita tak kesian pada dia. Siapa ajar macam tu? Rahmati yang ada di bumi, Tuhan yang berada di langit akan merahmati kamu. Dan itu syarat masuk syurga, bukan amal soleh. Ramai orang pergi masjid, which is very good. Saya bukan nak kata tak payah pergi masjid. Orang pergi masjid, solat semua. Tapi apabila dia tidak ada rahmat, ia tidak melayakkan dia kepada syurga. Dan Nabi ada kisah, Nabi menyebutkan tentang wanita. Ada dua kisah. Satu, seorang wanita yang sangat kuat beribadat, tapi mulut dia tu tak ada rahmat. Mulut laser tak ada. Tak ada insurans, orang kata kan. Dia menyakiti jiran dia, menyakiti tetangga dia. Allah kata, Nabi SAW kata dimasuk neraka. Dan ada satu lagi peristiwa, seorang perempuan yang membiarkan kucingnya diikat. Dia tak bagi makan dan dia juga tak melepaskan kucing tu untuk pergi cari makan. Dan Nabi SAW kata dia akan masuk neraka sebab dia tak tunjukkan rahmat kepada kucing tu. Dan banyak lagi contoh, sebab kita sebut tadi ini tema besar dalam Quran dan dalam agama. Hampir puluhan kalau tak ratusan ayat Quran dan hadis yang kita boleh baca dan renung betapa Allah dan Rasulnya ajak kita untuk menghargai rahmat kasih sayang Allah dan menyebarkan rahmat. Sebab tu Nabi SAW diutuskan, diutuskan illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat kepada seluruh alam. Itu yang pertama, kita mempamerkan sifat rahmat. Yang kedua, kita mengikuti yang paling mempunyai sifat rahmat, iaitu Nabi SAW. Belajar sirah Nabi, kita akan jumpa banyak peristiwa yang Nabi mempamerkan bagaimana nak jadi seorang yang ada sifat rahmat. Kan, sehingga dalam Quran Allah sebut, Ati'ullah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, moga-moga kamu akan mendapat rahmat. Moga-moga tu dalam bentuk, kalau kamu dua, kamu lakukan dua perkara ini, kamu mentaati Allah dan kamu mentaati Rasul, itu adalah jalan untuk kamu mendapatkan rahmat Allah SWT. Okay, kita ikut yang paling rahmat, Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, bila kita berdoa, kita menggunakan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Dan specialnya nama ini sebab untuk apa saja kehendak, keperluan yang kita ada dalam hidup ni, apa saja nama ini boleh pakai. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf boleh pakai untuk semua keperluan. Ada ketikanya nama yang berkaitan dengan keselamatan, misalnya kita doa waktu kita mengharapkan keselamatan, kita guna nama Allah yang tersebut. Ada yang mungkin waktu nak minta rezeki, kita guna Ar-Razak. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf gunakanlah dalam apa keadaan sekalipun, sebab dia adalah nama yang meliputi semua perkara lain, keampunan, rezeki, semua di sebalik itu ada rahmat. Sebab Allah kata, inna rahmati
wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi segala sesuatu. Okey, itu yang ketiga tadi. Kita apa? Kita berdoa dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang membawa tema rahmat dan kasih sayang. Dan yang keempat kalau kita lihat dalam buku yang kita rujuk ini, antara lain juga disebut adalah sentiasa mengenang betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan hidup kita ni. Kan, banyak ketika bila kita lupa betapa rahmatnya Allah, kita selalu komplain. Kita jadi orang yang suka komplain. Sikit-sikit tak betul, sikit-sikit tak kena. Sedangkan Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak mula hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan di sebalik semua nikmat itu apa? Rahmat, kasih sayang Allah SWT. So kita kena shift paradigm daripada orang yang sentiasa melihat apa yang kurang, apa yang tak ada, apa yang nak dikomplain. Kita pergi kepada paradigm orang yang sentiasa melihat kehidupan dengan kacamata rahmat. Oh, Allah bagi aku banyak benda yang kalau dihitung tak terhitung banyaknya, kan? Itu yang paradigm yang akan melahirkan seorang hamba yang nanti dia akan lebih rahman ataupun bersifat kasih sayang, kasih kepada makhluk yang lain. Sebab tu ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW. Dia komplain kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, dia solat, dia baca Quran, dia berdoa, tapi dia rasa hati dia keras. Saya rasa kita semua boleh relate lah. Kadang-kadang solat, baca Quran ni dah jadi benda yang ritual yang tidak ada meaning sangat. Kadang-kadang dia, you know, dia ada dip. Kita jatuh, kita punya spirituality. Kita rasa susah betul nak menangis. Tengok drama, senang je nak menangis. Kan? Orang putus cinta padahal berlakon je pun. Tapi kita feeling betul lah menangis teresak-esak. Bila kita nak mengadu ke Allah SWT, kita nak berdoa, kita nak baca Quran tu, kita rasa ish, keras lah, keras. So Nabi kata kepada sahabat ni, pergilah dan usaplah kepala anak yatim. Dan of course dia bukan literally pergi jumpa budak anak yatim, usap, tiba-tiba hati jadi lembut. Of course lah, tidak begitu. Tetapi pergilah melazimi orang-orang yang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang yatim. Dan bila kita lihat kesusahan dan penderitaan yang mereka lalui, hati kita jadi lembut dan rasa malu dengan Allah SWT. Allah bagi kita nikmat yang banyak, kita mungkin guna, salah guna, guna untuk tujuan-tujuan yang salah. Kemudian kita mungkin kedekut dengan nikmat yang kita ada, kita tak guna untuk bantu orang yang lebih susah daripada kita. Dan semua benda itu akan kembali melembutkan hati yang keras. Dan itu salah satu contoh yang disebutkan. Dan yang terakhir adalah kita sentiasa mendahulukan sifat rahmat terlebih dahulu, dan kita cuba menyebarkan rahmat kepada siapapun yang kita jumpa, manusia ke, haiwan ke, kemana pun kita pergi, kita tu jadi ejen rahmat. Kalau kita duduk dalam satu kejiranan, orang tahu keberadaan kita itu rahmat. Sebab tu Nabi kata bila kita meninggal dunia, mana-mana hamba meninggal dunia, dia adalah antara dua. Sama ada yang meninggal itu direhatkan, ataupun orang ramai direhatkan daripada kejahatan dia. Kita ada orang yang bila dia meninggal dunia, kita sedih. Sebab dia banyak buat kebajikan, dia banyak tolong, dia banyak menasihatkan. Dia yang buat kerja tu dipenat dan Allah rehatkan dia. Tapi ada orang yang kerja dia menyakiti jiran dia, menyakiti rakan-rakan dia, buat kerja-kerja yang merosakkan alam. Bila dia mati, kita semua rasa alhamdulillah, rehat kita daripada kejahatan dia. So kita tak nak jadi daripada yang kedua tu. Kita nak jadi apabila kita meninggal, kita direhatkan Allah. Dan nak jadi orang yang dapat benda tu adalah kita mesti jadi orang yang menyebarkan rahmat, yang sentiasa mendahulukan sifat rahmat berbanding marah, berbanding being judgmental. Sebab tu kita patah balik ke tadi, peringkat awal kita kata apa tadi, ramai orang yang rasa tidak disayangi, ramai orang yang hari ini mengalami krisis, dia mencari siapa yang boleh bagi dia kasih sayang. So dalam keadaan begini, kita yang ada peluang mengenal Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, kita kena ajak dia kepada kasih sayang dan connectkan dia kepada Tuhan yang maha mengasihani dan maha penyayang, yang melimpah-limpah kasih sayangnya. Dan kita juga mestilah bersifat dan berkelakuan dengan dia penuh dengan kasih sayang. Semoga-moga Allah SWT bantu kita untuk kita bersifat dengan sifat ini. Apabila kita merahmati yang ada di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita, dan rahmat itu adalah
prasyarat, itu adalah tiket untuk kita masuk ke dalam syurga Allah yang tertinggi. Dan itu saja insya-Allah pada sesi kali ini. Okay, kalau sahabat-sahabat ada soalan ataupun perkongsian atau nak betulkan mungkin saya ada terlanjur tersilap kata, mungkin boleh komen di ruang komen. Ataupun kalau ada soalan boleh masukkan dekat button yang ada tanda soal tu. Okay, kita boleh lihat. Dan sebenarnya apa yang kita dapat kongsikan tadi tu hanyalah sedikit daripada lautan rahmat Allah SWT tu. Kita hanya melihat kecil, setitis pun mungkin tidak lagi, kan? Dan saya nak, mungkin sementara tunggu ada soalan ni, saya nak tutup dengan doa ni. Doa Nabi Ayyub AS, doa yang saya rasa semua orang boleh baca, dan doa yang sangat emosional. Nabi Ayyub AS ini, dia pernah hidup dalam limpahan rahmat, dalam bentuk kekayaan, anak-anak yang ramai. Tetapi kemudian Allah uji dia, dan Allah mengambil semua kekayaan dia dan mengambil semua anak-anaknya. Semua anak-anak mati, dan tidak cukup dengan itu, Allah ambil kesihatan dia. Dia terlantar sakit puluhan tahun, dan dia sentiasa berzikir dan tidak komplain kepada Allah SWT, sehingga ke satu point bila dia semakin disisihkan, orang dah tak hormat dan tak kunjungi dia lagi. Dia dengan isteri dia menderita. Pada ketika itu isteri dia pun bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Nabi Ayyub, berdoalah pada Allah, minta untuk diberikan kesembuhan. So Nabi Ayyub penuh sopan santun berdoa. Ini dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21 ayat nombor 83. Nabi Ayyub berdoa, wa ayyuba idnada rabbuhu, apabila Nabi Ayyub menyeru kepada Tuhannya, dia berdoa, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu je doa dia. Dia tak spell out pun minta diberikan kesembuhan. Itu tingginya adab seorang nabi lah. Dan orang yang dekat hubungannya, intim hubungannya dengan Allah SWT, dia kata, sesungguhnya aku telah disentuh oleh mudarat, dan engkau yang paling mengasihani dalam kalangan yang mengasihani. Subhanallah, anta arhamur rahimin, kau yang paling mengasihani dalam kalangan yang mengasihani. Dan immediately Allah SWT tukar balik kehidupan Nabi Ayyub AS, dan bukan hanya memberikan dia kesembuhan yang sepenuhnya, malah Allah kembalikan harta dan anak-anaknya dua kali ganda daripada apa yang diambil sebelumnya. So kita kena ingat, waktu kita ada, itu juga rahmat Allah. Waktu kita diuji dengan tiada, itu juga rahmat Allah SWT. So, kita jangan apabila Allah bagi, kita rasa Allah sayang. Bila Allah ambil, kita rasa Allah tinggalkan kita. Tadi kita sebut Rahman, salah satu maknanya adalah dia mengasihi kita sekarang, buat masa sekarang. Right now, dia sedang mengasihi dan menyayangi kita, kita semua. Okay, mungkin dah ada soalan yang masuk di sini. Ini ada satu soalan. Ustaz, silaturahim itu bermaksud hubungan dari rahim yang sama ke? Yes, betul. Kalau by definition, hubungan silaturahim itu adalah yang datang daripada rahim yang sama. Maksudnya, the number one relationship yang kena jaga, yang pertama adalah adik-beradik tu. Lepas tu, bila kita naik lagi sikit, nanti dia akan pergi pula, datang daripada nenek yang sama, rahim yang sama. Kita ada sepupu sepapat. Dan demikianlah sebenarnya, bila kita pergi ke belakang, sebenarnya kita boleh lihat. Sebab tu sebahagian orang bila disebut silaturahim, dia sebut tu dalam konteks semua orang ni lah silaturahim, sebab kita semua datang daripada rahim Hawa alaihi salam, ibu kita yang pertama. Tetapi immediate meaning, setiap kali bila kita sebut tentang silaturahim, yang paling penting yang Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis tadi tu, siapa yang memutuskan maka Allah akan memutuskan dia, itu melibatkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu yang paling paling penting. So memang dia merujuk kepada hubungan antara rahim ataupun datang daripada rahim yang sama. Saya perasan tadi dekat bahagian komen ada komen yang tanya, kalau Ar-Ra'uf disebut dalam surah mana? Boleh lihat dalam surah nombor 57 ayat nombor 9. Okay. Siapa yang tadi bertanya tentang surah ataupun ayat Quran yang menyebut tentang Ra'uf, boleh lihat dalam surah yang ke-57. Saya mungkin bacakan, insyaAllah. Kita tengok ke sini.
Surah yang ke-57 Al-Hadid ayat nombor 9. Apa Allah SWT sebut kat sini? وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah kata kat sini, dialah yang menurunkan kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata, kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kepada cahaya. Itu rahmat Allah tu. Allah utuskan anbiya, Nabi turunkan Quran nak keluarkan kita daripada kegelapan. Dan ingatlah sesungguhnya Allah maha belas, dia tulis kat sini, which is ar-ra'uf tadi tu. Kalau kita lihat makna literalnya, sebenarnya Allah yang melimpah ruah kasihnya lagi maha mengasihani terhadap kamu. Okay, surah Al-Hadid, surah nombor 57, ayat nombor 9. Harap dapat menjawab soalan yang bertanya tadi. Ustaz, rahmat ni equals to kebaikan kan atau berbeza? Kebaikan tu satu bahagian kecil daripada rahmat. Sebab tadi kita sebut kan, rahmat boleh berlaku dalam bentuk zahirnya tak nampak baik. Macam tadi bagi anak makan ubat, nampak perbuatan yang merangkul dia, pegang tangan erat, sumbat masuk ubat dalam tu, tak nampak macam rahmat. Tapi dia dalam garapan rahmat yang lebih besar. Sebagai orang, saya rasa perbincangan tentang memukul anak ni kita kena bincang baik-baik. Dia bukan sesimplistik yang kita faham hari ni. Suka hati nak rotan anak ni. So kita kena belajar balik hadis berkaitan dengan memukul anak ni. Sebenarnya ada guru saya sendiri di UKM dulu menulis buku yang mengkaji tentang macam mana nak faham hadis tentang memukul ni. Sebab Nabi SAW tak pernah pukul. Nabi tak pernah pukul. Budak-budak Nabi tak pernah pukul siapa-siapalah. Dari sudut isteri ke sahabat ke. Apabila kita sayang anak, kita pukul-pukulkan. Apa macam tah? Macam itulah lebih kurang saya pernah dengar. In a way, kita nak faham dia nak disiplinkan anak tu. Dan disiplin tu kadang-kadang tidak menyenangkan. Dia menyakitkan. So, tapi di sebalik itu ada sifat rahmat. So, kebaikan tu sebahagian daripada rahmat Allah yang sangat luas. Okay? Okay, ada soalan lagi? So far ada 3 soalan. Okay? Kalau tidak ada apa-apa persoalan yang bangkit ataupun tidak ada apa-apa komen yang ingin menambah poin apa yang kita sebutkan tadi, saya cadangkan rakan-rakan boleh terus membaca buku-buku yang menceritakan tentang rahmat Allah. Dan boleh juga waktu baca Quran, setiap kali jumpa perkataan Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim ataupun Ar-Ra'uf, cuba pause kejap dan cuba appreciate betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa hebatnya kasih sayang Allah SWT. Dan saya terlupa nak sebut tadi, apabila kita sebut yang Allah turunkan itu hanya satu daripada 100 bahagian rahmat, sehingga Nabi SAW sebut di hari akhirat nanti orang kafir pun akan fikir, disebabkan dia tengok rahmat Allah SWT, dia fikir mungkin dia pun boleh dapat masuk syurga. Hadis ni hadis sahih. Dia menyebut bahawa apabila dia melihat betapa rahmatnya Allah SWT, dia sangka tantah dia pun ada peluang untuk boleh masuk syurga. Sebab yang disimpan untuk hari akhirat tu 99 bahagian lagi. So it's just like 100 times, 100 kali ganda daripada apa yang kita nikmati di dunia. So demikian rahmat Allah SWT yang luas. So mulai hari ni apabila kita cerita tentang agama, kita ajak anak-anak kita, Jangan ajar anak kita ni untuk mengenal Tuhan dengan cara yang nanti Allah balas, nanti Allah masuk neraka. Janganlah begitu. Kenalkan Allah dengan yang rahmat, yang sayang, yang sentiasa menjaga, yang melindungi. Supaya anak-anak membesar dengan mengenal Tuhan yang penuh kasih sayang. Nanti sekali-sekala bila perlu kita sebut dalam Quran pun, bukan dia tak ada, memang ada Allah yang maha perit azabnya dan sebagainya. Tapi perlu dilihat dalam konteks rahmat. Barulah dia boleh appreciate relationship itu primarily based on kasih sayang. Bukan based on mengazab, menyakiti, garang, apa semua tu. Okay? Jadi itu sajalah. Saya tak mau panjangkan lagi. Kita pun dah ambil banyak masa. Alamak, ada satu soalan masuk pula ni. Ustaz, kupas sikit rahmat Allah dalam konteks non-Muslim. Kalau kita lihat, Nabi SAW sebut, kalau rahmat Allah ni tak meliputi segala sesuatu,
Tentu Allah tak bagi makan, tak bagi minum hari ini, walaupun orang itu tidak beriman, tidak tunduk dan dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat itu masih meliputi dia. Apabila dia sakit, dia mendapat kesembuhan. Apabila dia lapar, Allah bagi dia makan. Apabila dia haus, Allah bagi dia minum. Allah bagi dia nikmat berkeluarga, mendapat anak-anak. Itu semua nikmat dinikmati oleh semua, bukan hanya Muslim. Tapi kita menjadi tanggungjawab kita lah, orang yang kena melakukan tugas dakwah dengan paling hikmah, dengan penuh rahmat, mengajak mereka untuk menyembah Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Tapi kalau mereka menjadi kafir, kafir ni orang yang menutup kebenaran. Kafara itu menutup kebenaran, dia tahu benda itu benar dan dia tolak. Dan dia syirikkan Allah SWT, di hari akhirat nanti dia tidak akan mendapat yang tadi kita sebut. وَكَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dan dengan orang-orang yang beriman, Allah bersifat rahim, yang kasih sayang itu mendalam dan berkekalan. Itu dia tidak dapat. Tetapi ada pun begitu, itu bukan tugas kita untuk judge apa yang berlaku lepas akhirat lah. Itu urusan Allah. Kita tak perlu sampai ke situ nak bagi tahu dia akan masuk syurga atau neraka. Is none of our business. Itu bukan urusan kita. Kita hanya sebut apa yang kita belajar. Demikian Quran sebut. Tetapi ada pun setiap seorang itu penilaiannya, judgementnya di tangan Allah SWT. Tapi dalam konteks soalan yang ditanyakan oleh saudara ni tadi, saudara Daniel ni, dalam konteks orang Muslim tu, adalah apa yang kita lihat Allah bagi segala kesenangan, nikmat yang dinikmati di dunia ini kepada semua. Okay, sekian saya situ saja untuk malam ini. Terima kasih banyak. Selamat berhujung minggu. Selamat berdoa dan mengamalkan dan bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan melimpah ruah kasih sayangnya. Sekian segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkurang tersilap tu kelemahan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.